Halo sahabat bonsai dimanapun kalian berada, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat ngapain aja, dan selamat menonton pada waktu yang saya sebutkan tadi ya. Jadi di sini saya ada materi bahan serut dengan rafting style ya. Jadi serut ini lumayan kekar perakarannya, menjalar ke seluruh penjuru pot. Dan pada dasarnya jika di alam liar, jika sebuah pohon sangat subur sekali, percabangan sangat kokoh, daun sangat lebat, jadi kesan alamnya harus ada ya. Jadi kesan alam sangat penting pada bonsai. Jadi untuk pertama kali yang akan saya lakukan untuk hari ini adalah pembersihan pot ya, dikarenakan potnya lumayan berdebu karena kena iklim panas, hujan, dan mungkin kena penyiraman dan air, kena tanah. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu pot mulai memudar ya. Jadi kita bersihkan dulu, karena pada hakikatnya bonsai adalah tanaman hias ya. Jadi pohon yang diciptakan untuk mempercantik ruangan outdoor ataupun indoor ya. Jadi kebersihan pot haruslah dijaga. Jadi untuk kali ini bonsai rafting ini akan saya buat kesan alami ya. Jadi untuk saat ini bonsai serut ini atasnya subur, sementara di bawah kok kelihatan tandus. Walaupun akarnya mencengkram keliling, tapi tandus ya. Jadi pada alamnya, alam tropis, alam Indonesia, tidak mungkin pohon itu sangat lebat, daunnya sangat lebat, tapi di bawah itu tandus. Beda dengan pohon musim gugur ya. Pohon musim gugur itu rantingnya kelihatan, daunnya berguguran. Sangat wajar jika tanahnya tandus, dikarenakan musim kemarau yang sangat panjang. Jika pohon daerah tropis di musim penghujan, daun-daunnya segar dan perantingan subur, jadi bawah itu kebanyakan pasti banyak rerumputan dan lumut. Jadi di sini saya akan memasang lumut ya, lumut yang sangat segar sekali, yang baru saja saya panen hari ini. Jadi seperti ini teman-teman, ini adalah gumpalan-gumpalan lumut yang masih segar ya. Jadi biasanya teman-teman pebonsai jika memasang lumut atas dari sebuah media dikasih tanah liat ya. Tapi untuk kali ini saya tidak memakai tanah liat, dikarenakan lumutnya sudah menggumpal ya. Jadi akan kita taruh di dasar permukaan pot, sehingga nanti akan mencengkram dengan sendirinya. Beda dengan lumutnya, jika lumutnya itu pecah-pecah, mengecil, kita memakai tanah liat yang kalau bahasa Jawa pakai lempung itu ya. Jadi jika lumutnya menggumpal seperti ini, kita tidak usah memakai tanah liat atau lempung. Kita tinggal taruh, kita tekan-tekan, kita tata sedemikian rupa. Untuk menampakkan kesan alam yang indah, perakaran jangan tertimpa lumut ya. Jadi kita tampakkan perakarannya. Jadi lumut kita taruh di sela-sela perakaran. Jadi seolah-olah akar dari bonsai ini mencengkram dengan kuat ya.
kita tata sedemikian rupa tanpa mengesampingkan drama alam. Tetapi pemasangan lumut tidak juga semuanya harus dipenuhi dengan lumut ya. Nanti kalau orang tidak tahu dikira lapangan sepak bola malah repot nanti. Jadi pemasangan lumut tidak penuh, biar lebih alami. Oke, sepertinya sudah selesai. Sekarang akan kita kasih rerumputan untuk modifikasi biar terlihat seperti hutan. Jadi biar kesannya seperti hutan tropis ya. Seperti ini teman-teman. Bagi teman-teman sehobi sebangsa dan setanah air, jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe, biar saya lebih semangat lagi untuk berkarya dan membuat video-video yang lebih bermanfaat. Apapun yang terjadi, tetap semangat, jangan lupa ngopi, agar hidup kita lebih hidup dan lebih berarti. Oke, kita pasang lagi tanaman untuk mempercantik bonsai serut ini biar terkesan natural dan sangat indah teman-teman. Setelah pemasangan selesai, jangan lupa kita teduhkan ya, biar lumut dan tanaman rerumputannya tidak mati karena baru aja ditanam. Jadi kita karantina dulu di tempat yang teduh. Oke. Oke, teman-teman, jadi seperti inilah finishing saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi bagi teman-teman sehobi sebangsa dan setanah air Indonesia. Oke. Sampai jumpa di video-video yang akan mendatang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.